Oke sob, selamat datang di channel Mang Diklok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya Mang Diklok tayang lagi. Dan video pertama setelah libur panjang adalah Deep Intour Toyota All New Veloz 2021. Iya. Dan sekarang saya ada di Auto 2000 Ahmad Yani bersama Mas Arda. Salam kenal Mas. Iya, salam kenal Mas. Nih, Mas masuk channel saya Mas, Mang Diklok. Iya. Iya. Mas Arda ini adalah sales and marketing di sini. Nomor teleponnya berapa Mas? 0822 3398 2000. Nah, pas banget ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang nonton Mang Diklok, ada Mas Arda bisa bantu kalian untuk SPK Toyota All New Veloz 1500cc tahun 2021. Oke, langsung aja nih Mas Arda jelasin ya mobil ini gimana. Boleh. Perubahannya apa aja dari Veloz yang lama. Iya. Tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe channel Mang Diklok. Let's go. Oke sob, sekarang kita lihat dari eksteriornya dulu ya. Ini ada depan dari Toyota All New Veloz ya. Iya. Kalau dari depannya ini gimana Mas? Jadi ini Toyota Veloz yang benar-benar baru ya? Ini benar-benar baru Mas. Benar-benar baru ya? Benar-benar baru dari yang lama. Bukan facelift, tapi ini adalah Veloz yang baru. Veloz baru, udah ganti model semuanya. Ganti model, yang sebelumnya penggerak roda belakang, sekarang menjadi penggerak roda depan. Depan. Nah. Berarti suspensi, sasis berubah semua ya? Berubah semua. Berubah semua. Nah sekarang kita lihat ini bagian depannya. Bagian depan ini sudah kekinian banget Mas ya. Betul. Jadi kan kalau mobil-mobil sekarang ini begitu turun dari kap mesin dia langsung kayak 90 derajat gitu. Iya. Biasanya kan bertingkat nih, ada bumper di sini, enggak, ini langsung turun ya. Terus di sini ada chrome, dan chrome ini dari depan sampai belakang. Sampai belakang. Sampai belakang ya. Ada grill. Di sini grill warna hitam glossy, bentuknya honeycomb ya. Cuma sayangnya ini masih palsu Mas ya. Iya. Belum bolong ya? Belum. Untuk lubang rak, oh ini ada bolongan nih. Oh cuman dikit. Cuman ini mas. Aja ya, iya. Untuk bel. Oh nih. Iya. Kalau di bagian bawah sini bolong. Nih, bagian bawah sini bolong. Tapi yang bagian atas ini memang masih ada plastik-plastiknya gitu. Dan ini juga bolong. Nih, kamera juga. Nah, ini ada kamera 360 ya, di depan sini ya. Emblem Toyota besar di sini. Rapi banget. Oh iya, kita perlu jelasin lampunya Mas. Lampunya ini LED semua ya sudah ya? Lampu sudah LED. Iya. Ini lampu LED, baik lampu kecil besar, ada DRL-nya juga. Betul. Dan untuk lampu sennya sudah sequence. Ya, sudah sequence. Sequential ya, jadi bisa ya kayak zaman-zaman sekarang lah. Lagi kekinian gitu. Nah, yang terus kelihatan lebih sangar ini Mas, bentuknya fog lamp ini. Dia bentuknya L kebalik ya? Iya. L kebalik. Tajam di sini. Kebalik, kalau dilihat-lihat ini yang mirip ini Mas ya, kayak Innova ya, grillnya ya. Hampir menyamai. Hampir menyamai Innova ya. Oke lanjut, sekarang kita ke bagian sampingnya. Nah, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Pemirsa, ya, gimana Mas Arda? Untuk bagian samping dari Toyota All New Veloz ini kayaknya berubah banget ya dari yang sebelumnya ya. Ya, kalau kita lihat dari paling atas kan, fendernya Mas. Nah, fendernya dulu ini kan, nih. Ini kan Pak beda ya. Beda dari banget yang ya. Yang model lama kan polos aja tuh. Iya, nah. Kalau ini kan ada sedikit kayak apa ini? Kayak tekuannya dulu. Lekukan-lekukan tajam ya. Iya. Lekukan tajam, jadi kelihatan banget mobil ini jadi sporty Mas. Iya. Jadi lebih mirip LSUV sih kalau saya bilang gitu ya. Iya, betul Mas. Sampai ke belakang garisnya tuh tajam. Sampai ke belakang sana kan ya? Iya. Nah, tadi yang saya bilang krom-kroman ini itu dari depan situ ya. Dari kap mesin sampai ke belakang sampai sana. Sampai belakang. Juga. Ini luar biasa sih, Toyota ngasih detail yang membuat Veloz yang sebelumnya itu kalem, tapi di Veloz yang all new yang terbaru ini kelihatan lebih sangar, lebih gagah, lebih kokoh gitu. Iya. Nah, terus di bawah peleknya ya, peleknya udah two-tone color, dan ini berapa inci Mas? 17 inci, two-tone color 17 inci, menggunakan ban Bridgestone Turanza. Cukup tipis ya bannya ya, tapi saya kira ini juga tidak mengurangi kenyamanan mobil ya. Tidak mengurangi kenyamanan mobil. Nah di bagian bawah sini ada plastik warna hitam, membuat kesan sporty juga ya, luar biasa.
Ini plastiknya juga kokoh. Nah, sekarang kita lihat spionnya, Mas. Iya. Bentuk spionnya juga udah tajam ya, lekukan-lekukannya. Lekukannya tajam. Dan dia dipasang bukan di samping sini, biasanya kan di sini ya. Dia di body pintu. Di body pintu. Nah, ini sudah ada kameranya juga. Sudah ada kamera 360. Ini apa nih? Lampu ya? Lampu. Ini. Nah, lampu. Dan ini lampu SIN. Oke. Sekarang kita lihat handlebar-nya, Mas. Nah, di bagian handlebar ini masih pegangannya sih masih kerasa kayak Velos sih memang. Iya. Tipis ya. Model tarik gini. Tapi yang saya tanyakan ini apa, Mas? Ada dua garis seperti ini, Mas. Ini smart entry, Mas. Ini smart entry. Iya. Jadi dua garis ini smart entry ya. Iya. Kalau kita sentuh? Sentuh. Bisa. Bisa mengunci atau membuka? Membuka kuncinya. Nah, oke. Ini juga rapi, udah rapi banget. Ada apa namanya nih? Talang air. Talang air ya. Ada talang air di samping sini. Set visor biasanya. Nah, set visor ya. Nah, ini rapi banget. Bawaan ya ini ya. Bawaan. Bukan aksesoris ya? Bukan, dari pabrikan seperti ini. Dari pabrikan sudah seperti ini, dan di atas ini ada roof rail ya? Roof rail, ini roof rail beneran ya? Bukan mainan ya? Beneran. Jadi kalau nanti dikasih roof rack gitu, dia bisa ya? Bisa. Nah, ini bisa dibuka nih? Bisa itu. Hah? Agak susah. Iya, harus pakai alat nih. Pakai kuku susah. Tapi gini, kalau memang mau dipasang roof rack di atas ini bisa? Bisa. Gitu ya? Oke. Ini kan sudah ada. Satu dua, oke benar. Nah, ini, oh ya, bonusnya apa, Mas? Kalau di Mas Arda, kalau beli Toyota All New Veloz? Ya, kalau untuk ini sih sementara kaca film dapat nggak? Kaca film sudah dapat, Mas. Dapat ya? Ini apa? Dari pabrikan ini, Mas. Oh, sudah. Kaca film dari pabrikan. Pakai apa? Pakai lumar. Pakai lumar. Wah, luar biasa. Keliling sini, letter U ya. Ini udah kayak macam mobil mewah gitu kan? Iya. Lumar itu ya? 60%. 60%. Silver ini, Mas. Kalau depan dapat nggak? Depan 40. Depan dapat 40%. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau beli di Auto 2000 Ahmad Yani Surabaya dengan Mas Arda nih ya. Iya. Udah ada kaca filmnya. Bonus apa lagi, Mas? Belum ya, belum kepikiran ya? Itu, iya. Masih baru soalnya. Ini masih unit baru. Masih unit baru dan banyak yang nyari, teman-teman sekalian ya. Oke, sekarang kita lanjut ke belakang. Nih ya, sini. Di sini nih, ada semacam body kit lah ya, body kit. Jadi, mobilnya jadi kelihatan tambah gahar, Sob. Asli, kelihatan tambah gahar karena dia kelihatan lebih gemuk, lebih berisi, berotot gitu loh. Nah. Dan yang menariknya, selain di bagian depan, rem cakram juga terdapat di bagian belakang. Ya. Jadi bagian belakang ini sudah rem cakram juga, Mas ya? Iya. Dan tentunya sudah ABS dan EBD juga. Ini luar biasa. Ini kayaknya Toyota balas dendam nih. Kayaknya memang baru LMPV All New Veloz ini nih yang pakai rem cakram di bagian belakang ya. Depan belakang ya. Oke, luar biasa. Lanjut lagi. Sekarang kita ke bagian belakang. Let's go. Nah, sekarang kita ada di bagian belakang sebuah Toyota All New Veloz 2021 ya. Ini ya. Berubah total ya. Banget. Berubah total dari yang sebelumnya. Namanya All New itu berubah total memang. Berubah nih, belakang total. Ini bagus banget, Mas, saya bilang. Ini belakang jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya ya. Di atas itu ada tetap pakai shark fin. Pakai antena shark fin ya untuk radio. Kemudian ini berarti kita nggak perlu ngasih spoiler lagi ya. Iya. Bawaannya udah menjorok keluar gini loh atas ini. Kemudian untuk tidak terlalu besar kaca belakangnya, dia langsung jatuh ke bawah gini. Ada aksen hitam di sini. Nah, yang menarik lampunya itu nyambung ya. Dari samping sampai sana ini nyambung ya. Sambung. Ini nyala juga ini ya. Nyala, nyala ya. Iya. Ada wiper di sini dan sudah ada defogger ya di sini defogger, ya. Defogger. Iya. Nah, ada juga logo Toyota dan tulisan Veloz di sini. Oh ya, ini tuh sudah tidak ada embel-embel Avanza lagi ya, Mas ya. Langsung Toyota All New Veloz, Veloz ya? Ya. Tidak ada Toyota All New Avanza Veloz ya. Bukan. Jadi ini buat teman-teman sekalian, Veloz itu sudah bukan dari keluarga Avanza lagi ya. Dia udah keluar dari Avanza, dia punya merek sendiri, Toyota Veloz. Veloz ya. Ini Q, sudah ada sensor parkir di sini, sewarna body ya. Dan ini di bagian bawah sini, ya tadi seperti saya bilang ya, mobil ini sudah mirip LSUV, teman-teman sekalian ya. Ini ada aksen yang berbeda ya, warnanya di sini abu-abu dan di sini putih ya. Warna yang berbeda dari warna bodinya.
bumpernya pun juga sudah beda dari bumper mobil-mobil Avanza atau Velo sebelumnya ya. Biasanya seperti ini, dia sudah rata ya, hampir rata dengan bodinya. Ini cakep, ganteng. Boleh kita buka dalamnya? Silakan. Kita lihat. Dan Toyota All New Veloz ini, kalau kita baca brosur itu nambah 30 cm dibandingkan dengan Veloz sebelumnya. Lebih panjang. Lebih panjang 30 cm dibandingkan Veloz sebelumnya. Dan memang ini hasilnya luar biasa sih. Bagasi yang cukup luas ya. Kemudian di sini ada kompartemen Mas ya. Kompartemen. Kompartemen di situ. Ini juga bisa dibuka. Di sini juga ada kompartemen lagi. Bisa untuk menyimpan sepatu atau barang-barang yang berharga lainnya ya. Apalagi. Ini kokoh sih ini. Di bawah situ. Nah, ini ada ban serep di bawah ya berarti ya. Ban serep di bagian bawah sini, teman-teman sekalian. Dari sini. Ini dari sini bukanya, nuruninnya dari sini. Iya. Nurunin ban serep dari sini nih, ya. Oke. Mana nih? Cakep sih, ini detail banget Toyota sih. Nah, sekarang kita mau meluaskan bagasi. Oh, bagasi. Nah, ini Mas. Gimana nih caranya ini nih? Ini kita tarik. Ditarik tali di situ ya, di atas itu ya. Ada dua nih ini. Tali atas ini ya. Ya. Oke, Turunkan aja. Turunkan. Udah. Rata ya? Rata. Jadi yang kalau sebelumnya Veloz sebelumnya itu ada gundukan di sini kalau kursinya diturunkan. Untuk All New Veloz ini rata, ya. Nah, jadi keingetan sama Suzuki SL7 ataupun R3 ya. Ini rata. Jadi kalau kita mau nyimpen koper lebih besar atau barang lebih banyak, muat banyak. Dan nggak ngeganggu gitu loh. Ya. Sebelumnya kan ada gundukan gitu kan ya? Iya. Mantap, luar biasa. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Oke Sob, sekarang kita lihat interior dari Toyota All New Veloz ya. Kita lihat door trimnya dulu ya, nih. Asli, ini kita dapat feel yang berbeda dari Toyota Veloz sebelumnya ya. Dari sini ada ambience biru nih. Ini kayak mewah banget mobil ini ya. Kemudian jauh lebih berisi dari door trim dari Veloz sebelumnya ya. Kalau Veloz All New Veloz ini ya, ada aksen putih semacam chrome tapi doff di sini ya. Ini masih plastik biasa juga. Handle pintunya sudah chrome dan ada empuk-empuk di sini. Ini cukup empuk ya, cukup tebal empuk-empuknya. Dan di sini ada biasa seperti biasa pengaturan power window, kemudian auto retract dan sebagainya. Masih seperti yang sebelumnya. Nah, di sini ada kompartemen yang cukup banyak ya untuk kita naruh botol ataupun barang di sini. Dan ini dia. Masih menggunakan pengaturan manual untuk kursinya. Oke. Tapi yang menarik feel menyetirnya itu, rasa menyetirnya itu jauh lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya. Ini yang luar biasa ya. Ini kita bisa mengatur ketinggi rendah dari kursi. Ya, ini kita atur paling rendah. Saya jadi ingat Suzuki R3 ya. Suzuki R3 itu punya kemampuan pengaturan kursi yang sangat rendah sehingga saya merasa nyaman di situ. Nah, dan ini rasa itu sekarang ada di Toyota All New Veloz. Luar biasa. Saya pakai ukuran paling rendah di sini. Dan kita lihat setirnya di sini ya. Setirnya juga mewah nih, jahitan kulit, jahitan asli. Mirip setirnya race ya. Ada aksen glossy di sini, kemudian ada aksen putih metalik di sini, sama di sini. Dan ini sudah teleskopik dan dual steering ya. Kita bisa mengatur. Nah, nyaman rasa, nah kita mencari kenyamanan. Nah, ini luar biasa sekali Toyota. Toyota improvement-nya luar biasa. Saya pikir ini sebuah loncatan yang jauh ketimbang generasi yang sebelumnya. Luar biasa. Ya, di sini ada ambience warna biru juga dan sayangnya saya tidak pegang kuncinya pada hari ini, jadi saya nggak bisa menjelaskan bagaimana speedometer, head unit dan lain sebagainya di sini. Tapi saya merasakan bukan mengendarai sebuah Avanza atau sebuah Veloz lagi. Ini menjadi loncatan yang luar biasa bagi Toyota. Saya sampai apa ya? Kalau orang Jawa bilang pangling, seperti bukan mobil Toyota, luar biasa Toyota.
Oke, kita akan bahas pernak-pernik di dalam ini nanti ya, setelah kita dapatkan kuncinya ya. Mas Arda sudah janji sama saya, kita akan test dress. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Oke, bagian tengah dulu, kita lihat bagian tengah. Ini luar biasa, Toyota. Sekali lagi, saya merasa ini bukan sebuah Toyota ya. Saya pangling dengan, nah ini dia. Saya duduk di bagian tengah sebuah all new Veloz ya. Ini tadi tinggi saya 172 cm dan ini adalah pengaturan driver ya, untuk jaraknya seperti ini. Ini normalnya sekian dan cukup luas untuk kaki. Di sini ada kompartemen ya. Bisa nurut HP ataupun barang-barangnya. Nah, kita coba mundur ke belakang. Nah, luar biasa. Kalau kursi tengah ini saya mundurkan ke belakang, kita akan mendapatkan ruang yang sangat luas. Ini luar biasa sekali. Untuk atas juga masih luas ya, untuk kepala masih luas. Dan oh ya, saya lupa, door trimnya ini juga masih ada empuk-empuk ya di sini. Masih ada krom-krom juga di sini. Ada tempat botol air di sini dan di sini. Dan ini ada speaker. Toyota luar biasa sih. Ini kita tanya dulu nanti sama Mas Arda berapa harganya. Berapa harganya Mas Arda? Nanti. Nanti ya, nanti. Nanti akan dibocorin berapa harganya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya ya. Ini luar biasa. Di sini juga ada tempat botol minum. Di belakang sini ada colokan 2,1 ampere. Ini ada AC ya. Puter-puterannya di sini. Lampunya di sini. Dan lampunya sudah LED ini ya. Luar biasa nih. Bener-bener Toyota. Dan di tengah sini ada ini nih. Ini nah, sebuah multimedia system ya dari Toyota. Ini layar. Kita tunggu kuncinya nanti. Mas Arda udah janji sama saya akan kita jalan-jalan dengan mobil ini. Sekarang kita ke bagian belakang. Bagaimana rasanya duduk di bagian belakang? Cara membuka. Nah, kita majukan dulu. Gini ya, menggunakan, nah ini dia, tuas, nah, hanya dengan satu tombol, kursinya akan melipat sendiri, dan kita naikkan di sini. Nah, ini di bagian belakang ya. Untuk di bagian belakang sendiri, seperti yang teman-teman lihat, cukup luas, ini dia. Kalau kita duduk di kursi paling belakang dari sebuah Toyota All New Veloz ya. Ini pengaturan tengah normal ya, tidak terlalu mundur dan tidak terlalu maju. Kita masih cukup mendapatkan ruang. Di bagian kepala juga ya. Tinggi saya 172 cm dan mepet memang di sini. Tapi ini bisa diatur untuk ditidurkan ya, dengan menarik tuas di sini. Nah, ini lebih rebah di sini. Headrestnya juga masih nyaman, seperti, nah, masih nyaman duduk di tengah sini, di belakang maksud saya, masih sangat nyaman, dan maksimal dua orang aja sih kalau untuk belakang dewasa seperti ini, kita masih merasakan yang nyaman ya, rasa yang nyaman karena Toyota All New Veloz ini juga panjangnya bertambah 30 cm. Luar biasa, di sini ada kompartemen ya untuk menyimpan barang dan di sini ada tempat untuk mengecas atau colokan USB, bukan, colokan 12 volt untuk ngecas HP bisa di sini. Oke, sekarang kita keluar dulu karena mesin masih mati di belakang sini begitu panas. Oke. Itu dia first impression atau depth and tour dari sebuah Toyota All New Veloz 1500cc tahun 2021. Penasaran dengan harganya berapa untuk di wilayah Surabaya dan sekitarnya? Langsung nih ketemu dengan sales and marketingnya di Auto 2000 Ahmad Yani Surabaya dengan Mas Arda. Berapa Mas Arda untuk on the road-nya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya? On the road untuk Veloz 1.5 yang manual itu dimulai dari harga 261.600. Untuk manual 261.600. Ya. Untuk yang CVT ini sudah ya? CVT ya? CVT. Kalau CVT-nya 282. 282. Iya. Itu sudah on the road ya? Sudah on the road. Sudah. Untuk ada PPNBM ya? Iya, kebetulan ini harganya ikut
subsidi PPNBM. Oh, mumpung masih ada harga subsidi PPNBM 262 udah dapat CVT ya. 282 CVT itu yang tanpa Toyota Security Sense apa Toyota Safety apa ya? Sense. Toyota Safety Sense ya. Jadi ada tipe di atasnya lagi itu yang sudah punya fitur Toyota Safety Sense. Okay. Ini yang paling tinggi nih ya. Paling tinggi. Untuk yang seri paling tinggi ini berapa, Mas? Itu kena 303. 303. Iya. Itu belum ada diskon ya? Belum. Oke. Okay. Nah, Mas Arda, tadi kan sudah ada harganya nih. Iya. Ini Mas Arda atau Auto 2000 Surabaya Ahmad Yani ini melayani penjualan sampai kemana aja nih? Kita sih lebih banyaknya di Jawa Timur, Mas. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa melayani luar daerah seperti Bali, Nusa Tenggara, kayak gitu-gitu. Itu bisa ya? Bisa. Nah, buat teman-teman yang mungkin di Bali atau di Nusa Tenggara susah barangnya, bisa langsung hubungin Mas Arda ya, nomornya ada di bawah sini. Jangan lupa untuk kontak Mas Arda, langsung SPK, langsung dibeli ya. Dan jangan lupa subscribe channel Mang Udik, like dan share videonya kalau menurut kalian bermanfaat. Oke, saya dan Mas Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.